Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas First Drive Subaru WRX Wagon 2023. Subaru WRX Wagon 2023 resmi melantai di pasar otomotif Indonesia dengan harga yang lebih mahal ketimbang WRX Sedan. Bahkan menyentuh angka 1M lebih untuk varian tertinggi yakni TSI Shaikh. Kali ini, kami berkesempatan menjajal mobil ini dengan yang ingin membagikan rasa berkendara terhadap Subaru WRX Wagon 2023. Walaupun hanya dalam waktu yang tergolong singkat yang sudah tayang di laman YouTube resmi Autodrive. Tak bisa dipungkiri, pertama kali menjajal mobil ini sangat berbeda dengan varian sedan yang sudah kami coba. Terutama dari bantingan suspensi yang ditawarkan, bahkan ketika disetting suspensinya paling kerasa masih tergolong nyaman. Hadir dari beberapa model kendaraan, suspensi yang ditawarkan juga masih tergolong nyaman dan memang terasa adanya perpindahan ketika merubah mode berkendara. Akan tetapi masih memberikan kenyamanan dari perpindahan giginya juga sangat khas CVT, sangat halus. Dan ketika menginjak gas langsung berubah karakter meski menggunakan model normal. Selain itu, pengendalian gripnya sudah cukup baik saat diajak bermanuver di kecepatan tinggi, sekalipun baik dengan mode berkendara yang normal atau tertinggi. Menarik, bukan? Subaru WRX Wagon 2023 dibekali dengan mesin boxer yakni 2,4 liter turbo yang menghasilkan tenaga 275 PS dan 350 Nm. Puncak torsi dapat dimulai dirasakan di 2000 RPM, bahkan pabrikan mengklaim akselerasi dari 0 sampai 100 km mengukuhkan waktu 6,1 detik saja. Selain itu, mobil ini tersedia dua tipe transmisi, manual 6 percepatan dan automatic 8 percepatan. Subaru Performance Transmission yang memungkinkan penyaluran tenaga ke 4 roda berjalan lebih responsif didukung dengan variable torque distribution AWD system.
Secara desain, Subaru WRX Wagon memiliki konsep desain baru yakni bolder, menghasilkan desain yang mengekspresikan karakteristik kendaraan lebih berani, misalnya dari eksterior yang ditawarkan. Di mobil ini sudah dilengkapi dengan rear combination lamps dan tampilan pelek yang baru membuatnya lebih sporty. Dari sisi interior memang tak jauh berbeda dengan versi sedan di mana dilengkapi dengan layar sentuh 11,6 inci yang memungkinkan pengoperasian lebih menarik, sekaligus sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Bicara fitur tertentu sangat melimpah, berbagai DNA Rally sudah dilengkapi dengan steering responsive headlight, vehicle dynamic control system, active torque factoring, 6 kantung udara dan driver monitoring system. Sementara itu ada varian TS dan GTS sudah dilengkapi dengan auto vehicle hold height, beam assist, automatic anti-diesel rear view, reserve automatic braking, and Subaru rear vehicle detection. Hanya itu saja, pabrikan asal Jepang ini juga menyematkan adaptive cruise control, lane departure prevention, lane centering control, and preceding vehicle adaptive steering control, pre-collision throttle management, pre-collision braking system, autonomous emergency steering, lane vehicle start alert, dan manual speed limiter.